this is a story about how I pursued my passion, only to find that it is not a complete picture, it is indeed an incomplete map. In fact, gue mencoba sembilan passion yang berbeda, dan akan ada masanya gue mempertemukan kalian dengan sembilan passion ini, tapi untuk sekarang gue pengen memperkenalkan kalian dengan seseorang yang sangat berjasa, seseorang yang sangat berkontribusi besar dalam hidup gua dalam perjalanan passion ini. I want you guys to meet the 20 year old me. Ya, ini Ruby di umur 20-an. Mungkin banyak di antara teman-teman juga yang well menuju kuliah atau baru lulus kuliah dan gua paham banget. Di seumuran segini ini ada satu pertanyaan besar yang sering bikin kita galau. Dan itu juga yang gua galauin. Dan itu juga pertanyaan yang sering masuk ke dalam DM gua bahkan ratusan jumlahnya setiap minggu. What is the question? Kak, gimana sih caranya nemuin passion? Dan gua saking bingungnya gitu ya. Maksud gua udah sekian lama, udah begitu banyak orang ngebahas ini tapi kok kayaknya masih banyak orang yang galau, masih banyak orang yang bingung. Jadi gua mencoba mencari jawaban ke sumber segala jawaban. Mbah, Google exactly Ternyata dari Google teman-teman, pencariannya juga banyak banget. Bahkan selama 10 tahun terakhir itu ada cenderung steady, ada spike sedikit ya kita lihat di sana. Dan ini bikin gue makin penasaran lagi gitu. Udah begitu banyak video, buku, tulisan, uh, Instagram page yang ngebahas ini. Tapi kok kayaknya kita masih di situ-situ situ aja. Kayaknya masih banyak orang yang mentok. Dan gue jadi ngelihat balik, ternyata gue juga ada masanya gue mentok. Ketika gue udah menemukan passion gue, gue udah ngejalanin itu, tapi gue masih ngerasa kosong ya. Gue masih ngerasa kayak, apa ya, belum happy-happy banget gitu. Disitulah gue menemukan turning point. Dan turning point-nya lucu, datangnya gak disangka-sangka, turning point-nya ketika gue jatuh cinta. Yeah. Intinya gue LDR Jakarta-Jepang, Jakarta-Tokyo. Nah karena itu gue begitu banyak terpapar dengan culture Jepang, makanan Jepang karena gue bolak-balik. Disitulah gue menemukan satu kata yang, wah kayaknya ini ada kunci jawabannya di sini nih. Ikigai. Ikigai ini berasal dari satu area namanya itu Okinawa. Dan yang serunya adalah Okinawa ini punya populasi terbanyak orang-orang dengan umur di atas 100 tahun. Jangan-jangan ini kunci umur panjang ya, jangan-jangan ini kunci hidup bahagia. Maka dimulailah perjalanan gue memvalidasi kata itu dong. Ikigai artinya adalah a reason for being. Alasan kita hadir di dunia ini. Disimplify sama salah satu orang menjadi empat kuadran, empat lingkaran yang simple. What you love, what you're good at, what you can be paid for, and eventually what the world needs. Dan di tengah-tengahnya, Ikigai. Karena saya kan banyak mengulang ini, saya pengen ngajak teman-teman untuk kita bacain sama-sama yuk. Yang pertama, what you love. Dua, what you're good at. Tiga, what you can be paid for. Dan terakhir, what the world needs. Exactly. Dan eksperimen gue pun dimulai. Ini sembilan passion yang gue lewatin. Say hello to Ruby, si salesman alat berat. <laughs> Ini orang yang sama ya, walaupun poninya agak beda. In my defense, pada masa itu polem masih jaya-jayanya. And I'm going to show you this video. Cuman untuk ngasih lihat bahwa bukan hoax, bahwa pada masanya gue bisa ngendarain alat berat, excavator, bulldozer, wheel loader, you name it. And kalau gue lagi bosen, hobi gue ya gali lubang tutup lubang, literally, ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, seperti kebanyakan anak-anak umur 20-an pada masanya I didn't know any better. I was as clueless as a lot of people. Yang gue punya adalah ijazah dan jiwa BM yang tinggi, banyak maunya. Ya. Yeah. So the only thing yang ada di kepala gue waktu itu adalah gue harus balik modal, men. Bayar kuliah mahal kan? Mahal. And on top of that, waktu itu jangan ngomongin soal opportunity kayak startup, opportunity kayak visi Facebook aja baru kita kenal waktu itu satu dua tahun ya emang gue setua itu santai tapi dari sini gue belajar teman-teman gue belajar bahwa kita datang dari background yang berbeda kita datang dari kondisi keuangan yang berbeda dan seringkali kita harus memulainya dari sini dulu what you can be paid for Coba kalian tanya orang tua kalian, seperti gue bertanya kepada orang tua gue sendiri ketika dia merantau dari Sumatera ke Jakarta, membawa tiga orang anak. Apakah dia punya waktu mikirin passion? No survival. Sehingga buat gue sekarang, sangat normal kalau ada orang-orang yang harus melewati ini dulu. And it's totally fine. Tapi di sini juga gue belajar bahwa passion, atau yang disebut di sini what you love itu bisa bertumbuh bisa berkembang dengan semakin kita mendalami sebuah bidang setelah gue makin paham bedanya PC 200, TR 250, WA 350 semakin gue dekat dengan klien-klien gue semakin gue punya kesempatan duduk makan siang dengan bos-bos alat berat, bos-bos uh, oil and gas, bos-bos tambang dan mereka ternyata seru gue makin cinta dengan dunianya sehingga what you love-nya grows tapi masih ada dua kuadran yang belum lengkap sehingga gue bereksperimen lagi dan ini masuk ke dalam tahun-tahun gue yang paling liar teman-teman. Dari alat berat, gue pindah ke fotografi and blogging. Jauh ya, jauh banget. Dari waktu gue mulai sampai sekarang mungkin gue udah nulis hampir seribu artikel atau bahkan lebih Gue pun waktu itu, pas masih kerja di alat berat, gue pulangnya ngambil kursus fotografi. Uh, gue berdalemin, Sabtu minggunya gue ngambil kerjaan fotografi. Mulai dari yang gratis sampai akhirnya berbayar, klien pertama dan seterusnya. The rest is history. Yang kalian lihat di sebelah paling kiri, itu salah satu brand oleh-oleh, kalau kalian ke Bandung pasti tahu. Yang tengah, G-Start yang paling terkenal dari Jepang. Dan yang kanan, ya teh nomor satu di Indonesia. Nah, tapi dari pengalaman gue bereksperimen di sini, gue menemukan yang berikutnya bahwa passion or what we love itu seringkali kita terpaku pada subjeknya, pada topiknya. Sementara kadang-kadang bisa tersembunyi di dalam aktivitasnya. Saya ambil contoh buat teman-teman semua. Tadi baru dibahas gaming, pas banget. Kita ambil contoh gaming. Itu baru noun-nya atau kata bendanya. Coba teman-teman kalau punya Kecintaan digali di bagian activity-nya juga atau verbnya. Mungkin enggak teman-teman suka game, tapi sukanya adalah sisi kompetitifnya sehingga you guys want to be an e-sport athlete kayak tadi Mas Hiki bilang. Or possible enggak teman-teman ternyata senangnya adalah di bagian creating the game. Atau kalau mau didalamin lagi creating the game-nya jadi creating bagian animasinya. Kalian senang menggambarnya atau bisa juga mungkin teman-teman senangnya berkomentar tentang game yang terbaru, kalian suka ngelihat apa yang lagi happening, kalian suka ngasih tips and trick tentang gimana caranya menyelesaikan sebuah stage tertentu di dalam game lalu kalian bikin YouTube channel atau bisa juga kalian menggabungkan dua hal yang berbeda, dua hal yang menjadi kecintaan kalian. Let's say gaming and music. And it's real gue punya teman yang kerjanya adalah scoring music buat game. Atau kalau gue kasih satu possibility terakhir, bisa juga kalian bikin bisnis yang berhubungan dengan game ini. Jadi dari satu noun itu bisa masuk ke dalam begitu banyak verb. Kalian cari what you love-nya nggak hanya tersebut jadi noun, tapi juga bisa juga di verb. Lanjut ya teman-teman. Dan dari sini juga gue belajar bahwa passion nggak bisa kasih lu makan, Passion cannot pay your bills until you give it enough time and effort untuk kalian kembangkan menjadi what you are good at. Ketika what you love turns into what you are good at, that's when your passion can pay your bills. Paham, teman-teman? Ya, All right. makanya ada unsur waktu, ada unsur energi di sana yang perlu kita taruh. Kita harus mau diasah. Kita harus mau dikembangkan. Kalau kalian punya perusahaan, nggak mau kan punya anggota tim yang biasa-biasa aja? Exactly. Lanjut. Nah, jadi di eksperimen ini gue udah mulai melingkarin tiga nih, tinggal satu yang terakhir. Akhirnya gue masuk ke tahun-tahun yang makin liar. Saking liarnya, gue sempat pengen masuk ke dunia entertain. <tuh> 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 ya, yeah. uh, and I'm sure every one of us. Walaupun kita ketawa, kalau lagi sendirian di kamar mandi, pasti adalah hasrat-hasrat pengen jadi Rich Brian atau Nicki Zevanya gitu. Ya. Dan gue niatin, gue niatin. I put my time, I put my effort, belajar musiknya, belajar vokalnya, kemudian nge-band, dan gue ikut audisi. Nah, mau tahu hasilnya? Gue nyanyi ya? Jangan lantap pada bubar. <laughs> Intinya, dari eksperimen gue ini, gue menemukan bahwa sometimes apa yang menjadi kecintaan kita, what we love, sometimes kita udah taruh tenaga kita, kita udah taruh effort kita, turns out masih jauh dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang punya talent. Atau setelah kita taruh time and effort, kita udah lumayan jago di sana, ternyata dunia entertain packaging kayak gini kurang laku, ya yeah. it's not what the world needs gitu. Santai aja. Enggak semua yang what you love harus menjadi sesuatu yang menjadi profesi. What you love bisa juga stay as a hobby. And that's totally normal. Ya. Terakhir teman-teman, gue juga diajak waktu itu untuk menjadi product manager dan content manager untuk sebuah apps. Nah, di sini baru nih masa-masanya VC lagi rame, masa-masanya startup lagi booming, sehingga gue mulainya dari what the world needs. Dunia lagi butuh-butuhnya, orang di industri itu, gua masuk, gua pelajari, itu menjadi kecintaan gua, dan ujung-ujungnya, I was paid handsomely. And this is a 10 years' journey, teman-teman. Perjalanan ikigai ini sepanjang 10 tahun. And I love it. Yeah. Why I love it? Karena gue semakin mengenal diri gua gitu. Gua semakin mengenal bahwa apa yang menjadi ikigai gua ujung-ujungnya adalah gue pengen build businesses yang akhirnya bisa impacting hidup orang lewat tiga yang gue bikin di depan ini. Satu, namanya PT Indonesia Lebih Baik, kita fokus ke training orang-orang di corporate. Wonder Bytes, kita fokus untuk ngebantu UKM lewat marketing. Dan yang terakhir, aplikasi mentor gue kita bikin buat ngebantuin orang-orang belajar. Dalam waktu 15 menit bisa belajar dalam bentuk teks dan audio, isi buku-buku yang terbaik dari seluruh dunia. Di situ gue menemukan ikigai gue. Lalu kalian bertanya kan, bro, tapi gue nggak punya waktunya. 10 tahun, yang benar. No, gue nggak lagi minta kalian untuk spend 10 tahun, bahkan gue berharap teman-teman semua bisa lebih cepat, tapi gue mau bantu kalian mencari waktunya. Boleh bantu nggak teman-teman keluarin handphone kalian sekarang semua? Yuk, keluarin handphone. Buka Instagram. Buka Instagram. Semua punya dong. Ya. Lalu ke profil kalian yang di sebelah kanan bawah klik. Lalu kalian lihat di situ ada tulisan your activity. Muncul nggak? Nah, coba Mbak yang di depan sini. Iya. Betul. Di situ muncul berapa jam, Mbak? Atau ada yang udah muncul? Yes, muncul berapa jam? Satu jam 20 menit. Ada lagi yang udah dapat? Udah? Berapa jam? 11 menit. Wah, ini hemat banget nih orang nih. It's good. Ada lagi? Berapa lama? Satu jam. Sekarang teman-teman, ini jamnya gua. Satu jam 22 menit. Enggak, gue lagi nggak lagi minta teman-teman semua untuk stop main sosmed. Enggak. Tapi bayangkan kalau satu jam satu hari kali 30 hari 30 jam kali setahun 365 jam sudah menjadi buku bisa menjadi lagu bisa menjadi apapun yang kalian pengen lakukan yang dekat dengan passion kalian atau ikigai kalian ya jadi terserah kalau teman-teman ngerasa bahwa masih mau spending time di sosmed silakan tapi gue nggak terima alasan nggak punya waktu karena waktu bisa dicari right dan yang terakhir Mungkin kalian bertanya, gimana kalau gue gagal? Gimana kalau gue salah passion? The only thing I can say adalah, mohon maaf, gagal itu pasti akan dihadirkan di hidup kita. Gagal itu dihadirkan supaya kita bisa naik kelas. Supaya di masa depan kita bisa bilang, I've been there and I've done that. Kalau enggak, kita di situ-situ aja. Right? Di sini juga kita bicara soal proses. Kita nggak bisa ngelihat ke depan, kita hanya bisa ngelihat ke belakang. Kalau kata Steve Jobs, you can only connect the dots looking backward. Dan ketika gue ngelihat backward, gue makin sadar bahwa justru karena gue mau melewati proses, hal seperti ini bisa terjadi. Justru, karena gue melewati proses, gue diberikan kesempatan akhirnya untuk bikin konten bareng sama Netflix. Kita pergi ke lima negara waktu itu, di tiga benua, bertemu dengan chef-chef terbaik. Justru, karena gue mau berproses melewati sembilan passion tadi, gue akhirnya bisa duduk sama chef, dua Michelin, tiga Michelin Star, dan gue punya kesempatan untuk melakukan apa yang gue pengen banget ngelakuin which is memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Di sini gue membawakan salah satu kopi terbaik dari kita, dan juga di sini gue ngebawain kain batik yang menurut gue mewakili kita banget. Kalau gue nggak berproses, mungkin ini nggak ada kejadian. Kalau gue nggak mau berproses, apalagi ini nggak akan kejadian. Gue nggak akan punya kesempatan untuk bisa ketemu dengan salah satu rockstar gua, Mas Andi Noya, dan punya kesempatan untuk sharing di sana. So, long story short, teman-teman, berproses itu seperti ini. You cannot make a baby in one month by getting nine women pregnant. Ada banyak hal dalam hidup yang nggak bisa di skip. Ada banyak hal dalam hidup yang nggak bisa pakai cheat code. Ada banyak hal dalam hidup yang memang harus kita lewatin ya. Bahkan orang-orang yang saya look up to, mereka pun mau berproses. Kita tahu Michael Jordan pada masa jaya-jayanya, dia bahkan sempat galau. Setahun dua tahun dia cabut dari basket, dia main baseball. Baru kemudian dia balik lagi. Bill Gates, even setelah dia sukses pun dengan Microsoft, dia akhirnya menemukan kayaknya ikigai gua kurang pas, kayaknya what the world needs from me bergeser. Akhirnya bukan cuma soal bikin software, dia sekarang bikin foundation dan kerjaannya ngebantuin mensolving problem-problem terbesar di dunia. Urusan sanitasi, urusan malaria. ya Izinkan diri kita berproses. Dan terakhir dari gua kalau tadi kita kembali ke bah Google dan ngelihat tren passion ini mulai steady terus, ada terus. Gue membandingkan ini dengan kata ikigai. Dan gue ngelihat ikigai belum banyak orang yang tahu. Dan gue percaya ikigai adalah roadmap yang lebih lengkap buat kita semua. Dan gue berharap, my only hope dengan TED Talk ini adalah teman-teman semua bisa pulang, bisa menggali lebih dalam, bisa menggunakan apa yang kita udah bahas hari ini. Empat hal, what you love, what you're good at, what you can be paid for, and what the world needs. Saya berharap beberapa tahun dari sekarang kita bisa ketemu lagi. Saat itu pencarian tentang ikigai udah makin banyak, orang udah makin melek, dan teman-teman semua juga bisa ngelakuin sesuatu yang dekat dengan hati kalian, dan juga berkontribusi untuk bikin Indonesia menjadi lebih baik. Sekian dari saya, jangan DM saya lagi ya tentang percayaan ini. Thank you.